kayu lo ini dari kebelinya. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di YouTube channelnya Miss JJ. Di video kali ini kita bikin video gabut ya guys, bikin cemilan yang garing hanya dengan satu bahan aja, yaitu kita butuh kulit pangsit kayak gini. Ini 1 kilo ya guys, tapi kita makainya cuman setengah kilo aja. Nah segini itu harganya sekitar 3.000 atau 4.000 setengah kilonya ya guys. Ini kemudian kita potong kotak kayak gini. Nah ini simple banget bikinnya. Ini cocok untuk anak kos yang duitnya tipis tapi pengen nyemil ya guys. Nah udah, ini langsung kita goreng. Minyaknya bisa kita sesuaikan aja. Nah, minyaknya udah panas, langsung deh kita goreng pangsitnya. Minyaknya jangan terlalu panas, nanti cepat gosong. Ini cocok juga buat ibu-ibu yang sibuk dan anaknya pengen nyemil, karena ini cepat banget bikinnya guys. Ini tinggal digoreng aja jadi deh, nanti bisa dikasih taburan bumbu-bumbu apa gitu ya. Ini kita selesaikan gorengnya ya guys. Udah deh, jadi kan. Dan ini mau kita bagi dua. Yang satu original, nggak kita kasih apa-apa karena buat anak. Terus yang satu lagi nanti kita kasih bumbu Royco aja guys. Sebenarnya ada yang jual itu bumbu-bumbu kayak balado, sapi panggang, bumbu instan tuh, tapi berhubung males keluar, kita pakainya Royco saja. Nah ini udah jadi. Untuk yang originalnya kita kasih langsung ke anaknya. Nah. enak yummy. Nah sisanya tinggal kita tuangkan Royco sedikit aja, kita nggak banyak-banyak. Terus kita campurkan, sebaiknya pas panas-panas itu dikasih bumbu biar lengket ya guys. Udah deh, ini tinggal kita masukin ke dalam wadah yang kedap udara biar tetap renyah. Udah, ini siap disajikan sambil nonton drakor guys. Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. See you on my next video. Thank you.